Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kali ini kita berjumpa dalam indoor. Okey, kita jumpa dalam indoor sebab saya agak sibuk sekarang dan mungkin dah bertukar profession sekarang daripada kerja lama saya yang saya suka buat technical. Itu lebih kurang macam repair-repair kereta, DIY-DIY kereta kan, tutorial-tutorial repair kereta. Dan sekarang saya masuk balik ke kerja-kerja office. Jadi inilah office saya. Yalah, work from home, dari dalam rumah. Inilah office saya sekarang untuk sementara waktu. Jadi memang saya rasa tutorial-tutorial DIY ataupun tutorial-tutorial cara nak repair kereta, baiki kereta agak slow, mungkin agak akan menjadi slow sebab saya lebih banyak fokus pada sekarang kerja saya adalah bahagian R&D, major dalam drawing design. Jadi banyak saya spend masa kat sini. Jadi untuk tutorial DIY, kalau ada kelapangan saya akan buat lagi. Sebab tu adalah hobi saya, minat saya. Jadi sekarang kebetulan dah lama tak upload video. Jadi sekarang kita banyak pergi kepada teori. Okey, dulu banyak amali, sekarang kita pergi kepada teori pula. Okey, biar bagi dia balance, bagi dia balance. Teori kita tahu, amali pun kita tahu. Okey, tapi lebih pentingnya pada teori sebenarnya. Once kita tahu teori, kita nak praktikkan amali adalah lebih mudah daripada kita buat amali tapi tak ada teori. Mulalah benda itu jadi agak susah nak faham dan kadang-kadang dia jadi mengarut dan jadi benda pelik-pelik. Okey. Jadi malam ni, malam buta ni, saya nak berkongsi sedikit salah satu term dalam otomotif. Okey, benda ni dalam otomotif tapi sebenarnya dia jadi kat sekeliling kita. Sekeliling kita dia akan jadi, iaitu apa yang kita panggil sebagai combustion ataupun pembakaran. Okey, pembakaran atau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil combustion, atau dalam otomotif ni kita panggil sebagai lejang kuasa. Lejang kuasa yang mana campuran udara dan bahan bakar dibakar. Itu maksudnya pembakaran, proses pembakaran. Okey, nak pergi direct kepada proses combustion, lejang kuasa ataupun power stroke, dalam enjin ICE atau internal combustion engine, dalam enjin adalah lebih baik kalau kita kenal basic dia dulu, asas. Asas kita nak tahu, kalau tak terus pergi lompat kepada combustion untuk ICE, takut dia jadi kening. Sebab ICE punya combustion dia agak complicated, dan enjin punya teori dengan amali dia tak match. Dia tak match sebab banyak faktor. ICE punya combustion memang tak match dengan teori. Okey, jadi kita ambil tahu dulu sedikit asas pembakaran. Okey, ataupun bahasa Inggerisnya combustion, asas dia. Bila kita tahu asas, baru kita boleh pergi dengan lebih detail mendalam untuk enjin. Daripada situ baru kita boleh troubleshoot. Ini kadang-kadang teori ni kita boleh troubleshoot masalah enjin. Tapi kena ada asas lah, kena ada teori lah. Kalau tak, memang main teka itu, teka ini, itu ini, itu ini, jampi itu, jampi ini, benda tak jadi. Okay, kita kena ada asas, kita kena ada teori, baru kita boleh troubleshoot masalah satu-satu enjin. Okey, tak payah intro panjang-panjang. Kita pergi ke asas pembakaran ataupun combustion. Mana lagi sedap disebut combustion, pembakaran?
Combustion lah, kita guna combustion. Okay, untuk combustion atau pembakaran lah, proses pembakaran, secara umum dia, proses pembakaran ni adalah satu proses tindak balas kimia bahan bakar dengan bahan pengoksida. Kalau kat sini kita bahan pengoksida ni, kita panggil dia sebagai oksigen lah. Sebab oksida, oksida, oksigen. Jadi, tindak balas kimia antara bahan bakar dengan oksigen. Okey. Bahan bakar ni, dia tak semestinya minyak, tak semestinya petrol, tak semestinya diesel. Dia boleh jadi apa saja. Bahan yang boleh terbakar, itu kita panggil bahan bakar. Contohnya, plastik. Dia boleh terbakar. Yes, dia bahan bakar. Apa lagi? Yeah. Kayu. Okay? Ini bukan kayu. Tapi lah, kayu lah. Dia boleh terbakar. Yes, dia bahan bakar. Apa lagi bahan bakar? Yalah, macam kita tahu, minyak, petrochemical, petrol, apa ni? Minyak petrol, minyak diesel, hidrokarbon lah. Hidrokarbon, semua jenis hidrokarbon, dia boleh terbakar. Kebanyakan bahan yang kita jumpa sekarang dia boleh terbakar. Termasuklah makanan. Makanan kita pun bahan-bahan yang boleh terbakar. Okey, badan kita pun sebenarnya boleh terbakar sebab kita di cells, kita boleh terbakar. Jadi itulah bahan bakar. Tindak balas bahan bakar dengan oksidas. Bahan oxidation ataupun oksida, iaitu oksigen. Jadi, tindak balas bahan bakar dengan oksigen. Tapi, dia perlukan bahan ketiga. Okey. Kalau orang kata bahan bakar ni bertemu saja dengan oksigen, sebagai contohnya, ni adalah bahan bakar. Dalam dia ada ada alkohol saja dalam ni. Okey. Sekarang dia bertemu dengan udara, dengan oksigen. Tapi, dia tak bakar. Dia tak bakar. Sebab apa? Sebab dia tak ada bahan ketiga. Okey, contoh lagi. Ada kat sini. Ini adalah mancis. Lighter. Kita panggil lighter. Okey, dalam dia ada butin. Butin adalah bahan bakar dalam bentuk gas. Okey, kalau saya tekan, gas keluar. Tapi, tak nyala. Sedangkan gas tu bercampur dengan oksigen. Dia tak nyala. Sebab apa? Sebab dia tak ada bahan ketiga. Yang ketiga adalah haba. Okey. Segitiga ni. Kalau dalam segitiga ni banyak kita jumpa. Dalam engineering kita jumpa. Dalam chemical kita jumpa. Dalam petrochemical kita jumpa. Dalam safety kita jumpa. Segitiga ni. Segitiga kebakaran ni. Okey. Ni ada bahan bakar, ada udara, ada haba. Haba ni yang kita kena. Okey. Jadi bahan bakar, udara dan haba. Kena ada ketiga-tiga ni. Barulah bahan bakar tu dan udara, oksigen ni akan bertindak balas. Okey, kalau tak ada salah satu, okay, ada bahan bakar, ada haba, tapi tak ada udara ataupun oksigen, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sama juga kalau saya tutup, haba. Okey, bahan bakar bertemu udara. Sama macam ni lah. Okey, kita boleh dengar keluar, tapi tak ada apa-apa. Sama juga kalau saya buang bahan bakar. Udara jumpa dengan apa? Dia nak bakar apa? Dia kena ada benda yang perlu dibakar. Jadi segitiga api ni, segitiga bahan bakar ni, kebakaran ni ataupun ignition ni, dia kena lengkap antara tiga ni. Okey, ini adalah formula asas. Okey, bahan bakar, udara, haba, wajib ada. Macam sekarang dekat screening saya, confirm ada udara lah. Okey, dalam ni ada bahan bakar. Okay, saya tekan bahan bakar, tapi dia tak nyala. Sebab dia tak ada bahan ketiga, iaitu haba. Kalau ada haba, bau dia, dia nyala. Okay, ini adalah combustion ataupun pembakaran bahan bakar. Bahan bakar ini adalah butin. Okay, di dalam ni. Butin berada dalam cartridge atau dalam tempat simpanan. Udara ada di sekeliling. Dan bahan haba dia adalah starter tadi,
bila saya dah start, start tu hanya keluar sekali. Dia akan nyala, dia akan terus akan nyala. Sebab haba tadi berada dekat sini dah. Bahan bakar campur dengan udara, oksigen, dan haba dia dah sedia ada. Jadi dia akan tetap nyala sehingga salah satu daripada dua ni habis. Sama ada udara habis ataupun bahan bakar yang habis. Haba dah sedia ada dekat sini. Okey. Jadi sekarang saya nak cerita pasal proses pembakaran. Ini adalah contoh, macam contoh butin. Butin dalam ni adalah sejenis hidrokarbon. Betul ke butin ni ke propin? Butin ataupun hijab, saya nak cek. Ini refill dia adalah butin ya. Butin fuel. Okay, ini confirm adalah butin. Okay, bukan propin, butin. Jadi butin adalah di dalam ni. Jadi jom kita main teori dulu sedikit. Okay. Jom kita pergi kepada formula. Butin adalah hydrocarbons. Jadi dia molekul hydrocarbons. Jadi dia akan ada atoms carbons dan ada atoms hydrogens. Jadi itulah sebab dia panggil hidrokarbon. Dia ada hydrogen, dia ada carbon. Okey, dia adalah C hidrokarbon. Hidrokarbon C4. Okey, C4H10. C4H10 adalah butin. Okey, jadi dia akan bertindak balas dengan udara. Dalam udara ada oksigen O2. Okey, lepas tu dia akan menghasilkan, selepas proses pembakaran dia akan menghasilkan karbon dioksida CO2 dan juga air H2O. Ini teori. Ini secara teori, kira-kira sains apa semua, ini adalah teorinya. Okey, jadi karbon 4, hidrogen 10, oksigen 1, karbon dioksida, hidrogen H2O, air. Jadi ini tak balance. Ini tak balance eh. Sebab sini karbon 4, sini karbon 1, hidrogen 10, hidrogen 2, oksigen 2, oksigen 3. Jadi perlu dibalancekan. Jadi nak balance je senang. Karbon 4, sini karbon akan jadi warna lain. Hijau. Akan ada 4 karbon dekat sini. Okay, hidrogen 10, sini hidrogen 2, ada 5 hidrogen dekat sini. Okay, jadi 4 oksigen 2, 8 oksigen 1, 5. 8 campur 5 is 13. 13. Tapi sini oksigen 2, jadi 13 bahagi dengan 2. Jadi teori dia, secara teori dia kat sini, kalau yang tak nak pening eh, kita bagi dalam nombor 20 kan, dan tidak akan jadi 20-an. 13 bagi 2 tadi adalah 6.5. 6.5. Jadi satu molekul butin campur dengan 6.5 molekul oksigen akan menghasilkan 4 molekul karbon oksida, 5 molekul air, wap air, H2O. Dan dalam proses ni dia akan membebaskan haba. Dia akan membebaskan haba. Alright, ini secara teorinya. Secara amalinya biasanya tak dapat dalam sini. Tak dapat. Kita pergi secara teori sajalah. Teorinya. Amalinya nanti saya ceritakan kenapa tak dapat. Macam ni, sebab faktor dia terlalu banyak. Faktor parameter yang mengubah benda ni. Okey, jadi sekarang kita nampak karbon 4, hidrogen 10, 6.5 oksigen,
Hubble dia akan menghasilkan karbon oksida dengan H2O. Jadi seperti yang saya cakap tadi, dekat sini iaitu bahan api dengan oksigen, biarpun nisbah dia dah betul, dia tak akan jadi apa-apa. Dia tak akan memberi apa-apa tindak balas selagi apa ni, proses dua bahan ni tidak diberikan apa. Apa? Dua bahan dan apa? Dia akan berlaku tindak balas. Dan tindak balas ni akan merubah bahan bakar oksigen kepada ni. Dan dia akan mengeluarkan lebih banyak apa. Okey. Apa ni berapa banyak apa? Berapa banyak apa? Apa ni pun dia ada sukatan berapa darjah Celsius. Okey, yang tu dalam. Okey, itu terlalu dalam kalau kita nak masuk. Tapi sekarang kita tahu secara teori ni kat sini. Okey, agak-agak dapat tangkap. Okey, untuk adik-adik, adik-adik yang ambil sains ni, sebab ni ada dalam subjek sains. Takut tak nampak. Benda ni ada dalam sekolah menengah, subjek sains, subjek kimia, iaitu tindak balas kimia, tindak balas kimia. Okay, jom kita pergi secara detail sikit supaya adik-adik, adik-adik yang kat sekolah yang mana masih belum nampak lagi benda ni macam mana, apa benda mendalam ni, apa benda mendalam ni, jom kita pergi yang lebih detail sikit. Okay, jom, 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 jom. Ni adalah butin lah, butin simpan H10. Saya ada buat dia punya kita panggil dia mockup. Okey, ini adalah prototype ataupun kita panggil bentuk molekul butin. Okey, molekul butin. Yang hitam tu adalah carbon, yang putih tu adalah hydrogen. So dia adalah CH4, 4 carbon dan 10 hydrogen. Ini adalah molekul dia. Okey, butin. Dan dia bertindak balas dengan oksigen, O2. Okay, oksigen kita bagi warna biru lah, bagi nampak sikit. O2. Dan bilangan yang dia perlu adalah 6.5. Jadi 1, 6.5. Sepatutnya nombor dia genap. Oksigen tak ada duduk dalam individu atom individu. Dia kena duduk dua. Molekul dia akan ada dua atom oksigen. Dia tak duduk. Tapi sebab kira-kira dia dapat 6.5, jadi satu kita ambil kat sini. Okey, jadi dia perlukan 6.5 oksigen untuk bertindak balas. Jadi ini adalah butin C4H10 dengan O2 sebanyak 6.5 molekul. Jadi bila kita campurkan dia berdua ni, okay, kita campurkan dia di sini, campur perutlah kau serentak sini ramai-ramai. Okey, dah ada kat sini. Dan kita memberi dia Hubble. Hubble ni dalam macam-macam bentuk, janji sampai dia punya suhu dia untuk bertindak balas. Jadi untuk butin ni bertindak balas dengan oksigen, haba yang perlu diberikan adalah lebih kurang 280 darjah Celsius. 280. Lebih kurang. Jadi kalau kita bagi haba kat dia, suhu dia bawah 280 darjah Celsius, dia tak akan jadi apa-apa. Dia duduk diam kat situ je. Okay, dia duduk kat situ je, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita bagi kat dia atas 280 darjah Celsius, itu lebih kurang, kita bagi lebih, barulah benda ni akan bertindak balas. Okay, sebab butin punya ignition temperature 280. Jadi sampai suhu tu
baru dia bertindak balas dengan oksigen. Okey, jadi bila selepas dia bertindak balas, ni akan berkecai dan ni akan berkecai, dia akan bertukar menjadi karbon oksida, karbon dioksida, jadi ni karbon, kita ceraikan dia. Jatuh. Okay, ada angin, angin kacau sikit. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Dia akan jadi karbon dioksida sebanyak 4 unit. Yalah, sebab karbon ada 4, dia akan jadi 4 unit. Dan dia akan jadi H2O. Okay. Oksigen ada 1 dan hidrogen akan ada 2. Mana tu boleh? Ah, sini lah. Okay, dia akan menjadi H2O sebanyak 5 molekul. Okay. Dia akan jadi semua. Kalau saya nak buat semua ni berkecai ni. Okay. Jadi daripada butin campur oksigen, dia akan menjadi karbon dioksida dan H2O air. Apa air? Ha, molekul air. Okay. Asas. Seru juga main benda ni. Okey, jadi ini adalah asas combustion untuk apa nama ni, butin ataupun apa bahan. Lain bahan bakar dia, lain bilangan oksigen dia. Okey. Tak boleh contoh lagi, bagi contoh lagi oktin. Nah, minyak petrol. Jadi kalau kita pakai oktin untuk kereta, diesel kemudian oktin, dia punya molekul dia macam ni. Okey, C8H18. Okey. Jadi diperlukan oksigen lebih banyak. Untuk proses dia diperlukan 12.5 ataupun 12.5 molekul oksigen. Jadi ini diperlukan 12.5. Okey, yang tu kita pergi kemudian. Sekarang kita nak cerita pasal asas dulu, asal dulu. Okey, yang pasal pembakaran enjin kita cerita kemudian. Okey, kita simpan dulu ini. Hidrogen yang asyik hilang je. Okey. Sekejap, kita simpan dia dulu. Kita pergi kelam dia hidrogen ni. Okey. Asas proses pembakaran. Jadi dia tindak balas kimia, sebab ini adalah kimia. Dan begitu juga ni, merubah dua bahan lain kepada dua bahan lain. Okey. Butin campur oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi hasil pembakaran dia adalah karbon dioksida dan air. Ini adalah teori. Okey. Teori. Seperti saya kata tadi, teori dengan amali banyakkan tak matching. Teori dengan amali dia tak matching. Sebab ini adalah sebenarnya apa? Combustion atau pembakaran ni, dia ada banyak jenis. Tapi saya ambil dua je, iaitu pembakaran lengkap dan pembakaran tidak lengkap. Okey, pembakaran ni dia ada banyak sangat, tapi saya ambil dua ni dulu untuk asas. Okey, untuk asas dalam benda ni kita nampak
kita memang terjadi di sekeliling kita, kita perasan atau tak perasan ke? Okay, kekalian apa nama equation kat atas tu, persamaan kat atas tu, itu adalah untuk pembakaran lengkap. Ini untuk pembakaran lengkap. Jadi semua atom karbon, atom hidrogen, atom oksigen, dia bertindak balas menghasilkan atom karbon dioksida dan sorry bukan atom, molekul, menghasilkan molekul air. Itu pembakaran lengkap. Tapi banyak yang terjadi di sekeliling kita. Okey, proses pembakaran ni adalah tidak lengkap. Apa bezanya? Apa bezanya lengkap tak lengkap, lengkap tak lengkap? Saya dah tunjuk tadi. Okey, saya dah tunjuk. Ni pembakaran. Dan dia adalah pembakaran tidak lengkap. Kenapa? Kenapa dia tak lengkap? Okey, yang paling senang kita nak perasan adalah api dia. Api dia berwarna kuning. Okay. Proses pembakaran dia tidak lengkap sebab dekat sini akan ada karbon daripada butir ni, simpan S10, dia tidak bertukar sepenuhnya kepada CO2. Dia masih lagi dalam bentuk karbon. Okey. Dia tak lengkap. Kalau api dia kuning, mana-mana kita jumpa api dia berwarna kuning, dia adalah pembakaran tidak lengkap. Lagi satu, kalau kita nak test senang, apa benda nak bakar ni? Saya tak ada benda nak bakar. Okey, saya bakar ni. Pembakaran tak lengkap, dia akan meninggalkan karbon. Ataupun kita panggil dalam bahasa biasa senang, jelaga. Okey, kita cuba bakar dekat sini. Okey, kita dah nampak dia menghasilkan jelaga warna hitam. Jadi karbon 4 ni dia tak bertukar sepenuhnya kepada karbon dioksida. Dia dalam bentuk karbon. Dia tak jadi karbon dioksida tetapi dia dalam bentuk karbon. Kalau kita tengok ni. Okey. Dia menjadi hitam. Ni adalah karbon. Daripada butin C4 dia menjadi karbon. Sepatutnya bila dia menjadi karbon dioksida, tak adalah kesan karbon ni. Tak ada kesan karbon. Sepenuhnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida dia tak ada warna, tak ada rupa. Ini adalah karbon. Okey, ini adalah pembakaran tak lengkap. Api kuning adalah pembakaran yang tak lengkap. Okey, saya tunjuk satu contoh pembakaran lengkap. Panasannya. Okey. Mungkin setengah setengah orang pernah tengok ni. Okey, ni pun adalah butin. Ni pun adalah butin. Biasa digunakan untuk portable kitchens ataupun dalam heater nozzle. Okey, okay, saya gunakan ni. Saya nak tunjukkan perbezaan antara pembakaran lengkap dengan tak lengkap. Okey, nampak api dia berwarna biru. Okey, tak ada api kuning, api biru sahaja. Kalau api kuning tu ada something wrong lah dekat, kalau untuk ni lah, untuk torch ni macam tu, di sini ada masalah. Api biru adalah pembakaran lengkap. Kalau saya letak plastik ni dekat dia, dia tidak menghasilkan karbon. Kalau saya letak something yang sejuk, contoh saya ambil satu besi yang sejuk dan saya letak dekat dia, dia akan menghasilkan wap air H2O. Dan ini adalah pembakaran lengkap sebab api dia biru. Boleh beza pembakaran lengkap dengan pembakaran tidak lengkap? Kenapa terjadinya lengkap dan tidak lengkap ni? Setia, cabut. Okey, kenapa terjadinya pembakaran lengkap dan pembakaran yang tidak lengkap? Okey, sebab kegunaannya. Orang kata kegunaan api tu untuk apa? Kegunaan combustion tu untuk apa? Okey, contohnya untuk ni, untuk torch ni ataupun untuk dapur,
kita nak dekat haba yang dihasilkan. Haba yang dihasilkan. Supaya haba tu boleh keluar dengan banyak. Maksimum. Kita gunakan yang maksimum. Itu kenapa dapur masak dekat dapur gas, api dia biru. Ha, bukan kuning. Sebab kita nak haba dia. Kalau macam lighter ni, kita nak dekat api saja, tak kisahlah haba dia banyak mana. Tapi kita nak api dia saja. Tu kita nampak api dia kuning. Perasan tak api kuning ni susah nak padam? Api kuning ni susah nak padam. Api biru mudah padam. Macam dapur kat rumah. Dapur gas kat rumah tu tengah masak, kalau ada angin tiup, dia padam. Yang ni dia susah padam. Ya, tak padam-padam. Jadi dia ada dua perbezaan, pembakaran lengkap dengan pembakaran tidak lengkap. Kalau pembakaran tidak lengkap, ini dia kurang, sebab karbon dia akan keluar dalam bentuk karbon. Okay, dia akan jadi karbon. Karbon ni C saja, C. Dia tak bercantum dengan oksigen. Okay, dia banyak faktor lah. Yang paling biasa jadi adalah common saja, sebab bancuhan bahan bakar dengan udara dengan oksigen ni tak larut dengan betul. Jadi bahan bakar tu nyala dengan keadaan tak cukup oksigen. Itu saja. Kalau macam pakai torch ni, dia memang bagi oksigen maksimum. Sebab dia ada dua tempat bancuhan. Satu bancuhan dekat sini, satu bancuhan dekat nozzle. So, oksigen lebih yang kiri tu, pemakan dia lengkap. Sedangkan lighter, kat sini saja satu pusat bancuhan saja. Mixture, bancuhan antara bahan bakar dengan oksigen. Jadi, kelebihan ini lah. Dia susah nak makan. Alright. Kita intro pasal combustion, pembakaran. Okay, saya gunakan butir dulu sebagai asas, sebab senang nak nampak sebelum kita cerita pasal octane. Okay, octane ataupun bahasa kita biasa guna petrol, ataupun setengah orang panggil gasoline. Jadi faham asas, barulah senang kita nak pergi lebih dalam. Contoh dia itulah untuk enjin ICE, internal combustion engine. Kita faham asas dia, barulah sedap sikit, kalau kata senang sikit nak faham proses ICE. Sebab ICE ni combustion dia agak rumit, complicated. Banyak faktor yang kata memberi efek pada proses pembakaran dia. Banyak faktor. Jadi bila faham asas, adalah lebih senang kita nak faham proses pembakaran yang lebih dalam. Lebih rumit seperti pembakaran dalam enjin ICE, internal combustion engine. Pembakaran dia ataupun combustion dia, ataupun kita panggil dia rejam fuasa dia, sangat-sangat rumit. Dia terlalu banyak faktor yang mempengaruhi proses pembakaran dia atau combustion dia. Okay, next kita akan cerita pasal proses pembakaran ataupun ignition, combustion ataupun rejam fuasa enjin ICE. Okay, buat adik-adik sekolah, ni ada dalam subjek sains dan kimia. Fizik ada tak? Fizik mungkin ada fizik. Okey, buat adik-adik universiti, ini dalam chemical lah, engineering chemical. Mechanical pun ada, iaitu chemical juga dalam subjek engineering. Mechanical, mudah-mudah mekanikal memang kena belajar chemicals. Ini adalah chemicals. Ada satu subjek yang saya tak suka.
Alright, kita jumpa lagi lain kali untuk video berikutnya conversions bahagian 2 untuk engines. Right? Jadi kita jumpa lagi.